Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, di channel Fadilare, channel yang selalu memberikan konten-konten kreatif dan unik tentunya bermanfaat buat kalian semuanya bosku. Oke bosku, di video kali ini saya akan membuat tutorial membuat bakal pisau dengan cepat bosku, dan tanpa ribet, tanpa bubuk, tanpa dimerahkan bosku. Ada penasaran kan bagaimana caranya saya membuat seperti itu? Dan ini adalah yang sering saya gunakan bosku, barsomer bosku, seperti ini. Ini sering saya gunakan ketika ada pemesanan banyak bosku, dan saya tidak kewalahan lagi membuatnya. Walaupun sedemikian banyak, karena saya sudah mempunyai andalan seperti ini bosku, barsomer ini bos. Dan barsomer ini yang saya gunakan adalah yang sudah tidak dipakai lagi bos, di tempat somer bos. Saya membelinya di sana bosku. Kalau beli aslinya ini bosku mahal bosku. Kalau beli rongsokan ya lebih murah bosku. Dan pembuatan pisau nanti akan cepat bosku. Oke, gimana saya membuatnya? Yuk tonton sampai selesai bosku. Kita sediakan bar semilnya seperti ini bosku. Ini yang versi besar bosku. Terus dan ada yang kecil bosku, seperti ini. Gak apa-apa bos, gak ada bedanya. Tapi kalau yang besar hanya cuma lebar saja bos, hanya cuma lebar ini saja bosku. Untuk tingkat ketebalan bosku sama kira-kira ya seperti ini tebalnya, kira-kira seperti ini sama tebalnya bosku. Yang membedakan adalah lebarnya bosku, tidak sama kan bosku lebarnya. Ini lebih besar dan ini lebih kecil bosku. Oke, kita langsung ke prosesnya bosku. Pisau yang akan dibentuk seperti apa kita tulis di sini bosku, dan cara penulisannya bos, saya menggunakan miring bosku, dan seperti ini bos, tidak menggunakan seperti ini, karena kalau menggunakan yang lurus seperti ini akan memakan banyak bar seperti ini bos, banyak memakan banyak bar yang tidak terpakai nantinya bos. Terus seperti ini saya mengambilnya miring seperti ini bos, shred dan seperti itu bos. Oke bos, simak terus bosku. Dan ini prosesnya jangan sangat cepat bos, bahkan satu bar bisa mendapatkan pisau 280 pisau bos, satu bar bos. Apalagi dua bar bos, enak kan? Cepat tidak bisa bos. Ditulis bos, kita langsung proses pemotongannya. We'll be right back.
ini dulu bos, biar tidak hilang garisnya bos. Sekarang proses penebalan gerinda bos. Ini sudah 13 pisau bos. Kita langsung ke proses pembentukannya bos. Pembentukannya sangat mudah bos. Kita tinggal di sini potong seperti ini. Ini di bawah dipotong seperti ini. Dan di depannya cuma mengambil sedikit bos. Sama di itu. Oke, kita praktikkan yuk. Simak dulu bosku. Seperti ini bos, dan nanti khusus di kita bentuk belakangnya dulu, nanti depannya belakangan bosku, biar hangatnya ini sampai biar hangatnya ini sampai hilang. Oke bos. Thank you.
kira-kira seperti ini dulu bos. Ini hanya sebatas contoh bosku. Ini sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ada 6 mata pisau bosku. Dan ini sangat guna, sangat mudah bosku dipraktekkan di rumah-rumahnya bosku. Apalagi ada pesanan ya, menurut saya ini banyak lumayan bagus dan sangat baik untuk dijual di saung dapur. Dan banyak dari teman-teman yang bilang sama saya, kok bisa tidak pingkok ketika nyepuh nanti bosku? Itu semua ada teknik dan caranya bosku. Dan saya akan buka caranya di video-video selanjutnya bosku. Oke, seperti ini bosku. Ini yang sering saya lakukan bosku ketika ada pesanan banyak bosku. Oke. Dan video selanjutnya akan saya bongkar semuanya triknya. Support atau dukung channel saya ini bosku dengan cara like, subscribe, dan komentar. Share kalau video ini bermanfaat bosku. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya bosku agar tidak ketinggalan setiap saya mengupload video terbaru selanjutnya bosku. Oke. Sampai di sini saja. Semoga video pada kali ini bermanfaat buat kalian semua. Oke bosku, wassalamualaikum.